pasal. Pasal artinya nyambung. Pasal tidak menyambung. Menyambung apa? Menyambung dua jumlah. Memisah apa? Memisah dua jumlah. Dua kalam. Dua kalimat. Al-Quran itu rangkaian kalimat, 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 kalimat. Kalimat satu bergandeng sama kalimat dua. Kalimat dua, kalimat tiga. Kalimat tiga, kalimat empat. Maka ditemukan dalam Al-Quran dan tentu di luar Al-Quran. Ada yang disambung, ada yang diputus. Disambung pakai apa? Pakai wawu, huruf atof. Diputus artinya tidak pakai wawu. Pertanyaan, kenapa ada yang disambung, ada yang tidak? Nah, ilmu ini balaghah mengantarkan. Bahkan bukan cuma persoalan kenapa saja, ada rahasia apa di baliknya gitu kurang lebih. Oke, kita masuk ke berikutnya. Nih, secara ya bahasa kerennya secara akademik. Yang pertama mafhum. Mafhum artinya konsep. Konsep apa atau pengertian apa? Pengertian wasol. Pengertian apa lagi? Pengertian pasol. Jadi insya Allah sepakat hemat kita itu memahami sebuah konsep memang bermula dari kata, memahami kata. Memahami apa namanya? Menurut bahasa apa itu wasol gitu, apa itu pasol. Setelah diberikan gambaran sepintas tadi wasol pasol, baru pertanyaan berikutnya, kapan dua jumlah diwasol? Kapan dua jumlah dipasol gitu? Dua jumlah. Ntar ada yang nambahin di risol, nggak ada ya. Risol mah apaan itu? Tuh ini tempat-tempatnya. Baru kita masuk sekarang. Nih. Konsep wasol. Wasol adalah mengatof suatu jumlah dengan jumlah lain menggunakan wawu. Dulu belajar nahu kenal atof. Banyak huruf atof, tapi yang dipakai dalam konteks wasol cuma wawu. Ya, cuma wawu. Yang lain nggak kepake. Kaifa takfuruna billah wa antum amwata. Terus summa ahyakum. Summa yumitukum. Summa yuhyikum. Summa ilaihi turja'un. Itu mah enggak ada wasol. Ya. Yang ada atof. Itu enggak ada wasol. Karena pakai summa bukan pakai wawu. Maka gambarannya kayak apa? Ini jumlah satu. Tuh, ini jumlah satu. Terus yang ini jumlah dua. Ada wawu di tengahnya. Maka contohnya, al-ilmu nurun. Wal-jahlu zolamun. Ilmu itu cahaya. Iya. Bodoh itu gelap. Ini wasol namanya. Kita lihat bandingkan di pasol. Pasol adalah tidak mengatof. Mana contohnya? As-sayyaratu jamilah. Mobil itu bagus. Al-hamamatu tayrun.
Merpati itu burung. Ngapain di Wasso kalau nggak ada hubungannya? Nah, ini gambaran sepintas terkait wasol pasol. Selesai. Diperkuat dengan contoh ini. Dan contoh. Oke. Sebelah kanan contoh wasol. Pertama, al ilmu nurun wal jahlu zolam. Ilmu itu cahaya dan bodoh itu gelap. Tuh lihat, ada wau. Kedua, iya karena budu. Wa iya karena stain. Itu di wasol namanya. Ketiga, kulu wasrobu. Merizkillah. Wala taksau. Masih atof. Masih di wasol. Empat, lakum dinukum. Waliyadin. Ada wau. Jangan coba-coba. Wau-nya dibuang. Lakum dinukum liadin. Nah, udah jelek banget. Ya, kulu was wau-nya hilang susah, mau udah nempel di lidah. Lalu yang sebelah kiri contoh pasol. Qolal ustaz li talamizihi. Guru berkata kepada murid-murid itu satu kalam. Kalam berikutnya ijtahidu fi durusikum. Belajarlah sungguh-sungguh. Itu dipisah. Ya, jangan coba taruhin wau di situ jadi jelek. Salah. Enggak ada hubungannya gitu. Contoh dua, al ilmu yahdi sahibahu ilal haq. Ilmu itu membimbing pemiliknya kepada yang benar. Itu jumlah satu. Jumlah duanya al hisanu hayawan. Kuda itu binatang. Nah, enggak nyambung ya. Tiga, al islam ya'lu. Islam itu mulia. Tinggi artinya mulia. Yang kedua, al-as'ar murtafi'ah. Harga-harga naik. Tuh. Ada hubungannya. Nah, itulah gambaran sederhana terkait wasol dan fasol. Ini mah sekedar. Ya ayyuhalladzina amanu itu satu jumlah. Jumlah berikutnya, kutiba alaikumusiyam. Nggak ada wau. Jumlah berikutnya, kama kutiba alal ladina min qablikum. Jumlah berikutnya, la'allakum tattaqun. Jumlah berikutnya, ayyamam ma'dudat. Berikutnya, faman kana minkum maridan aw ala safar, fa'iddah min ayyamin ukhra. Wa'ala, wawunya bukan atof. Wawunya, wau isti'naf namanya. Nah, jadi belajar wasal memang nahunya harus matang. Ya. Kalau perlu gosong lah. Sekedar matang kadang-kadang kalau disimpan besok udah basi. Kalau setengah matang, Pak. Nah, itu lebih bagus. Maksudnya setengah matang di Zoom, setengahnya lagi di rumah. Gitu. Maka anjuran saya enggak usah paham semuanya ini. Kalau bisa 50% aja. 50%-nya di rumah diulang ya. Oke, berikutnya. Itu contoh aja nanti dibahas ya. Kenapa begitu? Nah, baru masuk tempat-tempat wasol. Tempat-tempat dua jumlah harus diwasol. Pertama, idza kusida isrokuhuma fil hukmil i'rabi. Apa itu maknanya? Maknanya apabila dua jumlah tersebut kedudukan i'rabnya sama. Kayak apa samanya di sini? Jumlah pertama khobar, jumlah kedua khobar itu sama. Ini tempat wajib diwasol. Kalau jumlah pertama fa'el, jumlah keduanya fa'el. Kalau jumlah pertama naib, jumlah kedua juga naib. Kalau maf'ul, maf'ul. Itu dia yang dimaksud. Idza kusida isrokuhuma fil hukmil i'rabi. Yang kedua, idza tafaqata khobaron wa insya'an.
wa kana bainahuma munasabatum ma, apabila memiliki kesamaan bentuk. Jumlah pertama khobariyah, jumlah kedua insya'iyah. Jumlah kedua khobariyah juga. Nih itu. Al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Itu khobariyah. Jumlah keduanya khobariyah juga. Nih wajib diwasal. Nomor dua juga khobariyah, khobariyah. Nomor tiga insya'iyah. Kulu insya'. Wasrobu. Wala ta'saw fil ardi mufsidin. Jangan berbuat kerusakan. Kali ini lakum dinukum waliyadin, sama-sama khobariyah. Oke, itu yang dimaksud. Oh, ini macet ya. Ini dia data fakat khobaran wa insya'at. Karena bainamu munasabat. Yang ketiga, nih. Idza ikhtalafata khabaran wa insya'an. Apabila beda. Jumlah pertama khobariyah. Jumlah kedua insya'iyah. Itu harus dipasal. Tapi kemudian uhimal faslu, kalau dipasal diragukan. Khilafal maksud, salah paham. Salah paham. Ntar dijelaskan satu-satu. Ya. Ini yang tadi sudah. Baru kita contoh. Dua jumlah diwasol karena kesamaan i'rab. Tadi ini nomor satu. Al-waladu ya'kulu wa yashrabu. Yang dimaksud jumlah pertama ya'kulu saja. Jangan al-waladu. Al-waladu kan mubtada. Ya'kulu khobar. Terus di'atof, diwasol sama yashrobu. Sama-sama khobar. Sebab ini takdirnya wa yashrobu. Wal-waladu. Itu huruf atof gitu. Al-waladu. Tuh, takdirnya begitu. Kan karakter bahasa Arab itu cenderungnya singkat. Ini mau kepanjangan. Tadinya al-waladu ya'kulu, al-waladu yashrabu ditambah. Maka ini enggak usah disebut lagi. Cuma ingin menunjukkan bahwa yashrabu kedudukannya khobar. Ya'kulu khobar. Inilah yang dimaksud kedudukannya sama. Allahu yastahzi'u bihim wa yamuddu. Sama-sama khobar. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sama-sama khobar. 4, 5, 6 sama-sama fa'il. Yu'jibuni antatakalam wa antaktuba bilughah arabiyyah. Saya kagum. Apa yang mengagumkan saya? Itu fa'il jadinya. Engkau menulis. Engkau bicara dan menulis pakai bahasa Arab. Yahsunu bika antakula wa antasraba jalisan. Sebaiknya, apaan yang sebaiknya bagi engkau? Antakul. Kau makan dan minum sambil duduk. Iya. Yajmulu bina anabda wa anakhtati mendars biddu'a. Sebaiknya apa yang baik? Itu fa'il jadinya. Anabda, kita mulai. Dan kita akhiri pelajaran dengan doa. Iya. Oke. Kedudukan i'rabnya sama. Ini juga menginformasikan 1, 2 ini naib fa'il. Uqlina annal mujtahidin najihun. Diumumkan bahwa yang sungguh-sungguh lulus. Wa annal kusala
Rosibun, yang malas pada gagal, nggak lulus. Waktu kida annal abroro la fi na'im wa annal fujjara la fi jahim. Diyakini orang baik masuk surga, orang durhaka masuk neraka. Jadi naif fa'il. Nomor 345 yang halaman ini mewakili contoh maf'ul. Uridu antakuna mahiran fil lughah wa antakuna mutafawwiqan fiha. Aku ingin kau mahir dalam bahasa Arab dan unggul. Yuhibbu Ali antakuna rajulan soleh, ayyakuna rajulan solehan. Ali pengen jadi anak soleh. Wa antakuna nafian. Pengen juga berguna bagi umat. 5. Yatamannal walid, ayah berkeinginan antakuna lahu aulad solehun, punya anak soleh-soleh. Wa antakunu nafiin, juga bermanfaat. Loh dia. Ya, contoh wasol karena kesamaan kedudukan i'rab. Ya. Wasat itu kan antakuna diulang-ulang. Wasat kenapa enggak dijadiin satu aja wasat ya? Jadiin satu. Kalau di Indonesia kan yang sama jadi satu, lebih ringkas. Iya, pada waktunya, pada tempatnya. Ya. Kalau jadiin satu pada tempatnya kayak kopi sama gula. Ah, bagus tuh. Lah, terus kopi sama minyak jelantah dijadiin satu. Pada Nah, bagus nih saya jawab ya. Ini yang antakuna nomor 3. Antakuna mahiran. Kalau ini dibuang, itu jadinya bukan jumlah. Salah halamnya. Boleh. Uridu antakuna mahiran fil lughah wa mutafawwiqan fihi. Bukan jumlah. Padahal yang lagi diatop soal jumlah. Ini dah. Iya. Soal mana betul saja. Oh iya, ini karena maf'ul bihnya Pak Ustadz ya, bukan irob ya Pak Ustadz ya? Bukan. Ya, ya. Karena kita bicara soal mengatof jumlah dan jumlah. Ya. Iya, bagus. Soalnya kan kepahamannya ya. Kalau yang ngomongin irob kan kedudukan juga gitu Pak Ustadz. Jadi tadi nggak ngelihat bedanya Pak Ustadz. Tapi kalau di sini kan udah maf'ul bihnya gitu Pak Ustadz. Jadi jelas gitu. Nah, yang berfungsi sebagai mubtada, berfungsi sebagai fa'il, naib fa'il, maf'ul, bentuknya jumlah. Tuh, itu. Ya, Ustaz. Syukran. Baik, afwan. Akaltul khubzah wa syaribtul qahwah. Mamanya ini enggak ada nih. Akaltul khubza wal qahwah. Pertanyaan. Ada wasol apa enggak? Enggak ada. Karena antara kata dan kata. Khubz kata. Ini menahu medannya. Fi'ilnya enggak ada. Iya. Betul. Terus. Wasyaribtul qahwah. Tuh antara jumlah dan jumlah. Ya. Ada wasol. Iya. Oke, gitu. Itu saja. Ustaz, jumlah ismiyah sama fi'liyah boleh, Ustaz? Boleh. Boleh sama jumlah. Sama jumlah. Iya. Sama jumlah. Oh, iya. Sama-sama jumlah. Iya. Berapa jumlahnya? Ya, tergantung kalkulatornya. Iya. Yang kedua, dua jumlah diwasol karena sama-sama khobar atau insya. Nomor satu tuh. Innal abrara lafi na'im. Ini khobariyah. Wa innal fujara lafi jahim. Khobariyah. Insya Allah masih pada ingat ya. Dan dilupain. Cuma. Iya.
Yang kedua, wattaqullaha yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah, antara la tajzi dengan la yuqbalu dengan la yu'khazu minha adl. Takutlah pada suatu hari di mana seseorang tidak bisa memberikan balasan kepada seseorang yang lain sedikit pun dan tidak diterima syafaatnya. Nanti itu, kalau sekarang mau bayang syafaat peserta LBIK lulus semua karena syafaat. Nanti ini kan mantan semua nih, Pak Uu mantan apa bukan? Wala yukhazu minha adl, tidak diambil darinya haknya ke anafes, adl tebusan, sogokan sama. Ini menarik sekali. Ini watak Yahudi yang full materialistik, pikiran materialnya nembus ke akhirat. Kalau di dunia dikit-dikit duit, penjara 10 tahun, ah gampang, kasih duit 2 peti, kurangi ponis. Ya sekarang gitu nggak? Tuh ataknya luar biasanya tembus ke akhirat, nanti juga di akhirat gitu. Apalagi kita punya saudara presiden lagi. Apalagi punya itu. Wah, punya ini, punya itu. Nah, Allah menjawab, "Wala tukhadhu minha 'adl." Wala hum yunsarun. Nih dia nih. Pak Andi nanya tadi. Ini la tukhadhu fi'liyah. Wala hum yunsarun itu ismiyah. Iya, enggak ada masalah. Nomor tiga, sama-sama juga nih. Insya ini. Ya Bani Israel, uzkuru. Nikmati allati an'amtu alaikum. Terus, aufu. Karena sama-sama amar. Insya. Wa iya ya farhabun. Pertanyaan. Wa iya ya farhabun, ismiya apa fi'liyah? Ini fi'liyah. 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 Gimana diawali oleh fi'il? Nah, itu maf'ulnya muqaddam, didahulukan. Oh iya. Jadi tadinya bagaimana? Farhabu iya ya. Iya, farhabu iya ya. Selesai. Baru ini yang ketiga. Dua jumlah diwasal karena berbeda bentuk. Jika tidak, khawatir salah paham. Nih, jumlah pertama. Tuh. La. La itu jangan dikira huruf. Itu jumlah. Takdirnya. La ba'sa. Alayya. La ba'sa alayya. La-nya nafilil jinsi. Ba'sanya isim la. Alayya khobar. Jumlah. Tidak apa-apa. Bapak ibu jenguk teman saudara sakit. Lagi diimpus. Nggak boleh banyak gerak. Nanya. Biasa budaya Indonesia. Gimana keadaannya? Udah sembuh? Belum. Tapi jawabnya lah, tidak. Maksudnya kalau lengkap la ba'sa alayya. Tidak, gitu kan. Terus jumlah keduanya syafani Allah. Ini andai kata enggak pakai wasol. Padahal yang ini khobar, ini insya. Insya-nya apa? Doa. Doa itu amr. Bagian dari amr. Jadi insya. Ini khobariyah, ini insya'iyah. Padahal enggak wajib dan enggak boleh diwasol. Tapi kalau dibuang wawunya,
Maka jadinya la syafan ya Allah. Allah tidak menyembuhkan saya. Dibuang. La. Terus wawunya dibuang. Jadinya la syafan ya Allah. Allah tidak menyembuhkan. Tuh salah. Supaya enggak salah gimana? Kasih wau. La wa syafan ya Allah. Tidak. Tidak sembuh, belum sembuh maksudnya. Mudah-mudahan. Tuh. Jadi doa. Kalau yang tadi enggak jadi doa. La syafan ya Allah. Allah tidak menyembuhkan saya. Demikian juga yang kedua. Nih kalau wawunya dibuang, itu jadi salah paham. La barakallahu fik. Allah tidak memberikan keberkahan kepada engkau. Oke. Akhirnya udah. Tuh di tambahin waw. Jadinya la wa barakallahu fik. Tidak. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Memberkahi engkau. Ini ada kasus. Abu Bakar suatu ketika lewat di jalan. Ketemu orang. Bawa baju banyak. Dia tanya. Mau dijual ya? Sedikit tersinggung. Jawabnya. La barakallahu fik. Gak pakai wau. Kan itu diduga tersinggung. Akhirnya nyumpain. Semoga Allah tidak memberikan keberkahan kepada engkau. Akhirnya udah. Abu Bakar berkata, la taqul misla dzalik. Jangan bilang begitu. Waqul akan tapi katakanlah. La wa barakallahu. Gitu. Ada teman kecelakaan. Nyamperin kita. Gimana apanya yang sakit? Dia jawab, la. Wa syafani Allah. Wa sallamani ya ini bukankah. Wa sallamaka Allah. Wa sallamani. Ini Allah. Semoga Allah menyelamatkanku. Andai katanya wau dibuang. Ataf itu. Wa sallamani. Semoga Allah tidak menyelamatkan. Tuh fatal. Itulah yang dimaksud dua jumlah di wasol karena berbeda bentuk. Jika tidak di wasol, khawatir salah paham. Pak Ustaz. Ya, boleh. Yang ketiga bentuknya selalu kayak gini ya, Pak Ustaz. Artinya? Benar. Lah terus kemudian ini dan ya. Lahnya artinya lah bahasa ya, Pak Ustaz. Benar. Cuma ini doang nih, Pak. Oh. Boleh barangkali Pak Azriel nanti cari-cari kasih tahu saya. Oh. Okay. Ya, ada lagi. Berarti itu Pak ada isim sama khabar la yang dibuang ya Pak ya? Dari tiga contoh ya Pak. Iya. Jadi tinggal la doang. Makanya disebut kalimat. Doang. Makanya itu yang menunjukkan karakteristik bahasa Arab singkat. Enggak usah bahasa Arab. Bahasa kita juga singkat. Ya, hah? Secara makna sama ya, Pak? Sama. Bagaimana samanya? Kalau tahu yang ditakdirkan. Iya. Kalau takdirnya beda ya beda. Salah pemahaman. Oset. Iya. Saya lupa kalau enggak salah kan ada artinya wa yang arti yang jadinya maksudnya sedangkan gitu, Pak Oset. Iya. Itu kenapa? Tandan. Itu menggabungkan dua kata juga tapi masuk yang mana Pak Ustaz? Oh bagus ini. Jadi ini tambahan. Tuh, wow bacanya itu. Au. Jangan sampai salah.
terus semua wow. Wow. Iya. Dan yang kita bicarakan ini atof. Wow atof. Ya. Wow jamak. Ada lagi. Wow hal. Wahum. La ya'lamun tu wahu hal. Ada lagi? Wahu ma'iyah. Ma'iyah. Oh. Yang artinya bersama. Nah, yang kita bicarakan wahunya atof. Wahu atof. Wahu jama' itu wahu huruf ilat. Kataba, kataba, katabu. Katabat. Katabata. Iya. Wawunya. Yaktubu, yaktuban, yaktubu. Nah, itu waw. Iya. Jadi, jangan sampai. Ya. Ada lagi waw apa? Waw? Kosam. Nur banyak. Ini dulu. Istiqnaf. Istiqnaf. Permulaan. Permulaan. Zaidah. Wau kosam. Wau kosam. Zaidah. Zaidah yang mana ya? Yang di tengah-tengah kalimat. Nggak diterjemahkan. Seperti apa itu ya? Banyak, Pak. Oh, masa segitu banyak? Wow, tambahan. Ya, masa segitu banyak saya nggak tahu ah. Emang ada wow tambahan. Jangan malu-maluin Pak Andi dong. Bid'ah, bid'ah. Oh, Saida. Iya. Iya. Oke. Jadi demikian wow. Kita wow-nya atof ya. Baru berikutnya. Nih, pasal, wasal, eh. Ini kesimpulan. Wajib wasal dua jumlah kedudukan i'rab sama. Ini mewakili kedudukan i'rab ini. Khobar, khobar. Yang ini mewakili kesamaan bentuk. Insya, insya. Yang ini kebalikannya. Khobar, insya. Kali itu insya, insya. Ini khobar, insya. Tapi kalau di pasal salah paham simpulan ya. Nah udah selesai tadi wasol. Nanti kalau ketemu wasol kita bisa menganalisis sudah kenapa di wasol. Lakum dinukum waliyadin. Oh di wasol ini. Tapi kol ya ayyuhal kafirun. Terus la a'budu ma ta'budun. Terus wala antum abiduna ma a'bud. Terus wala ana abidu ma abatum. Terus jangan diterusin. Ntar kagak selesai-selesai. Wala antum lagi, wala antum lagi. Ya. Ternyata terus nabrak. Iya. Iya, kenapa itu imam gitu? Oh, ada yang jawab. Salah minum jamu. Jamu tetangga dia minum. Jamuan. Ustaz, bisa aja Ustaz nih. Saya kan belajar sama Pak Uwe. Kok saya nggak pernah diajarin, Pak? Nggak tahu. Ntar bisa sendiri. Oh. Oke, nih berikutnya yang kedua. Tempat-tempat dua jumlah dipasol. Dipasol. Pertama, ayakuna bainal jumlatain ittihadun tam. Hubungan antara jumlah pertama dan kedua itu memiliki kesatuan yang kuat.
Maka seperti ketika seperti itu maka disebut kamalul ittisal, hubungan sempurna. Bagaimana itu? Dua jumlah kok bisa dilihat punya hubungan sempurna? Itu bahasa itu. Apabila yang kedua jadi taukid dari yang pertama, itu kuat. Kedua, apabila jumlah kedua jadi bayan. Yang ketiga, bahwa yang kedua jadi badal. Sudah kebayang itu? Asik. Jadi badal. Pak Sahrial mana pulang ya? Penting Ustaz, ini. Ada. Kemarin juga putus. Pak Sahrial beli jamu kali, Pak. Oh. Ini mana nih tuh? Salah beli jamu. Nih banyak virus ini, udah baru sebentar aja udah ketularan. Siapa nih? Pak Uu. Pak Uu. Ya. Nih, saya mau menerangkan. Jumlah kedua menjadi taukid. Jumlah kedua menjadi bayan. Jumlah kedua menjadi badal. Itu dua hubungan jumlah yang sangat kuat. Pak Uu punya anak. Wah. Gak kedengeran Pak Andi ini. Pak Andi aja ini. Punya anak berapa Pak Uu? Tiga. Tiga. Antara Pak Uu sama anaknya. Hubungannya kuat apa enggak? Kuat. Tuh, kuat. Maka baik Pak Uu atau anaknya dan kita semua bisa berfungsi sebagai taukid. Bisa berfungsi sebagai bayan. Bisa berfungsi sebagai badal. Bisa berfungsi sebagai badal. Kayak apa itu? Pokoknya Pak Uu menikahkan anaknya yang kedua. Tadi kan tiga itu. Terus nyebar undangan. Teman-teman keluarga Handai Tolan. Bar. Terusnya teman lama Pak Uu yang udah sampai undangannya rada ragu. Apa iya? Pak Uu masih punya anak yang belum dinikahin dan undangannya. Terus tuh anaknya yang pertama memperkuat. Iya betul Bapak. Itu Bapak mau nikahin itu. Itu namanya taukin. Oh, memperkuat ya. Memperkuat. Tapi kemudian yang satu lagi udah terima undangan. Tanya-tanya juga. Enggak jelas nih undangannya. Saya lupa kemarin habis saya terima. Terus saya tahu taruh di mana gitu. Hari apa tanggal berapanya saya lupa. Itu anak yang pertama menjelaskan. Jadi bayan. Bayan, menjelaskan. Terus ada satu teman dekatnya nggak diundang. Karena Dau dari tetangga, kok saya nggak diundang sih? Maka anaknya yang pertama jadi badal. Oh iya Bapak, mungkin dia lupa. Ayah saya mungkin lupa. Ya udah. Saya aja yang jadi badal ngundangnya. Ya, datang ya. Paham itu? Oh, iya. Nah, kalau konteks bahasa, itu antara kalimat sama kalimat. Kayak begitu kesatuannya. Paham itu? Oke, yang nikahin, Pak Uu. Punya anak, punya ponakan, punya ipar, bahkan punya adik kandung. Pertanyaan. Itu adik kandungnya dikasih undangan apa enggak? Kasih. Enggak dikasih. Enggak tahu soalnya. Karena udah kuat hubungannya. Ngapain pakai diundang? Kayak begitu. Kalau dua jumlah sudah kuat hubungannya, enggak usah diwasol. Iya. Tuh. Tapi justru wajib dipasol. Enggak usah sama keluarga. Teman dekat.
suka duka sama. Bahkan ketika terdengar dia mau ngawinin, sibuk-sibuk, ngikut sibuk. Ikut sibuk. Coba-coba kasih undangan. Nah, saya mah nggak usah diundang. Kalau diundang nggak usah datang. Iya atau tidak? Orang dalam. Apalagi kalau ditanya. Tanya nih ekstrim lagi. Pak UU, mau kriaan. Istrinya diundang apa enggak? Tuh, itu contoh ekstrim. Saya nggak tahu kalau istrinya ada lima. Yang lima mau diundang. Hah? Repot Pak ya, repot. Bukan. Itu kalau yang kelima kan rada jauhan dikit. Diundang. Enggak? Enggak diundang juga ya, Pak? Enggak diundang. Pak Ustaz. Ini yang menjelaskan, waktu itu Pak Ustaz yang udah bilang, Pak Ustaz ya. Jadi ada yang hadis ya, kalau nggak salah, yang bilang haram datang ke pesta yang kita nggak diundang gitu, Pak. Ini yang menjelaskan seperti itu ya, Pak ya? Malah saya mau balikannya, nggak haram. Iya kan, kalau nggak salah itu hadis atau yang bilang katanya nggak boleh datang ke pesta. Nggak ada hadisnya. Iya saya dengar itu Pak, benar. Kalau diundang nggak boleh datang. Pada muncul itu banyak di majelis taklim pada muncul. Oh enggak. Jadi boleh aja Pak, tapi kan malu nggak diundang. Nah baru tergantung sejauh mana hubungan Bapak Ibu dengan yang punya perayaan. Itu kan bukan ngadiri undangan, itu memang mau prasmanan aja kan. Ya tidak. Kita malu lah Pak, nggak diundang nggak usah datang ya. Iya, itu bapak-bapak mesti dicurigain kalau di tasnya ada batik. Jadi yang ngeliat janur, apa mau bapak makan? Kalau ibu-ibu kan susah, dandan dulu. Tapi sebaliknya Pak Ustadz, kalau misalnya kita ngadain pesta, terus kemudian kan ada orang miskin kan nggak diundang gitu Pak Ustadz. Dia datang boleh Pak Ustadz, nggak haram Pak Ustadz ya? Kagak. Berarti harus cek nih hadis nih, karena kesan hadis. Oh, jadi kata-kata haram nggak betul, nggak belum betul ya Pak Ustadz? Iya, nggak ada haram itu. Waduh. Ada kata haram bukan faktor datangnya. Makannya? Faktor niatnya. Alalala. Oh. Iya kan? Niatnya makan salah gitu. Iya. Apalagi wah banyak kita ngalamin itu. Buktinya apa? Oh iya pas dibuka amplopnya banyak yang kosong. Itu yang haram tuh. Oh, itu bukan haram lagi, jahat, zalim ya Pak, zalim. Benar. Makannya nambah lagi Pak. Udah menjadi ikon. Nah, itu jangan di gedung itu. Soalnya di pinggir jalan. Ya, apalagi dekat halte. Banyak orang baru pakai batik. Kan nggak terkontrol. Iya, pasti buka iya. Oke, kita teruskan. Ntar satu-satu dijelaskan. Yang kedua, ayyakuna bainal jumlatain tabayyunun tam. Lawan dari yang pertama. Kalau tadi ada kesatuan kuat, kalau yang ini ada perbedaan kuat. Maka harus dipasang. Ketika jumlah satu ngalor, jumlah kedua ngidul. Nah itu kan perbedaan kuat. Itu namanya kamalul inkito. Kalau tadi kamalul ittisal. Ya, iya bisa jadi yang satu ismiyah, bukan. Yang satu khobariyah, yang satu insyaallah. Harus dipisah. Qul huwallahu ahad. Qulnya insya huwallahu ahad khobar. Khobar itu beda. Nah, baru yang ketiga ini. Antakuna saniyah jawaban an su'alin nasya'a fil ula. Jumlah kedua merupakan jawaban atas pertanyaan yang muncul, maksudnya tersirat pada jumlah pertama. Jumlah keduanya menjawab, maka dua jumlah tersebut wajib dipasal. Kenapa? Karena sibhu kamalil ittisal. Kalau dikembangkan ternyata ada jumlah namanya jumlah syartiyah. Adat syarat, jumlah syarat,
jumlah jawab. Sudah? Wajada, wajada. Pertama, jada. Kedua, wajada. Ada wasol apa enggak? Iya. Enggak ada. Oh, wajada. Oh, wajadanya bukan ya? Iya. Enggak ada wawu gitu. Enggak ada wawu. Wawunya tadi mah wawu kalimat. Contoh lain dah. Mayak mal miskola daratin khaira. Yaro. Kenapa itu dipasol? Karena merupakan jawaban atas pertanyaan yang tersirat. Siapa yang sungguh-sungguh berhenti sampai di situ. Nanya apa enggak? Nanya. Kenapa? Gitu nanyanya. Terus dijawab. Wajada. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi pun? Kenapa? Iya. Itu dijawab. Kejahatan? Kenapa? Iya. Iya dah. Tuh. Iya. Kita teruskan ini baru nih. Apanya namanya? Contoh-contohnya. Tempat-tempat dua jumlah harus difasal karena kamalul ittisal. Kamalul ittisal urayanya yang tadi sudah dijelaskan. Antakuna saniyah taukid. Jumlah kedua menjadi taukid. Terus jumlah kedua menjadi bayan. Jumlah kedua jadi badal. Nasihatil ummu al-aulad. Ibu menasehati anak-anak. Itu kan belum apaan yang dinasehatin. Terus diperjelas. Maksudnya diperkuat. Amarohum bil ittihad fi ta'allum. Amarat ini sebentar. Ini dibetulkan ya. Amarathum bil ijtihad. Itu menyuruh mereka. Menyuruh mereka belajar. Jumlah pertama, jumlah kedua sebagai taukid. Ini yang diberi garis bawah. Dari jumlah pertama. Karena sebagai taukid, maka tidak diwasol, tapi dipasol. Iya. Berikutnya ini. Contoh lain dari taukid. Wa maddahru illa min ruwati qasaidi. Masa seluruhnya adalah penutur qasidahku. Kalau qasidah masih tetap qasidah, itu nuansanya dulu Arab banget, agak susah dipaham. Tetapi lagu, nyanyian. Seluruh masa adalah penutur nyanyianku. Saya tanya, Pau lagi nih. Lagu Oma Irama yang paling top apa? Gadang. Gadang tuh. Namanya. Apa maknanya? Dari Sabang sampai Merauke. Tua, muda. Apa langsung? Semuanya apa mendendangkan di warung-warung, di hotel-hotel semua. Itu dia yang dimaksud. Wa madharu illa min ruwati qasaidi. Masa seluruhnya menuturkan, mendendangkan laguku. Itu satu jumlah pertama. Jumlah kedua mempertegas. Namanya taukid. Apa bunyinya? Idza qultu syi'ron asbahad dahru munsida. Apabila aku mengubah satu bait lagu, maka seluruhnya orang ikut nyanyi. Jadi tambah tegas apa tidak? Tuh kayak begitu. Dulu Oma Irama sekarang mah udah enggak belagu lagi ya. Enggak belagu lagi, istirahat. Lagi istirahat. Ya. Istirahat. Ada begadang, ada rupiah. Ada apa lagi tuh yang la ilaha illallah. Ada qul huwallahu ahad. Ada irtanim khomsan qobla khomsin. Ya dah? Iya.
Itu namanya taukid. Maka antara jumlah pertama kedua enggak diwasol. Tapi difasol. Nah, nomor dua nih yang menarik. Jumlah pertama famah hilil kafirin. Biarkan orang-orang kafir itu. Maksudnya apa? Terus dipertegas. Amhilhum ruwaida. Aku akan bereskan pelan-pelan, kata Allah. Nabi dakwah, dikasih Al-Quran, dikasih mukjizat, tapi tetap ditolak, bukan ditolak, dicemoohkan, dilecehkan, dituduh orang gila, dituduh dukun, pesihir. Bahkan sampai detik ini ada yang nuduh dia belajar sama jin. Ya atau tidak? Tuh lihat. Maka bisa dibayangkan psikologis Nabi pada saat itu. Seolah dalam hati kecilnya, ya Allah, kenapa itu dibiarin aja orang kayak begitu. Gak dibikin habis saja. Kita nih sekarang, begitu apa enggak? Umat Islam diinjak-injak ya. Dilecehkan. Sampai ada yang melecehkan bukan Al-Quran lagi, Allahnya. Allah emang orang Arab. Doa pakai. Itu luar biasa itu. Kondisi kayak begitu. Maka ada di antara umat ini yang dalam hati kecilnya, oh, dibiarin aja sih sama Allah. Belum lagi secara global. Di Palestine. Di Uyghur. Muncul itu kata-kata itu. Udah Allah datang, famah hilil kafirin, biarin, kata Allah. Mahil itu biarkan secara perlahan orang-orang yang kayak begitu. Lah kan belum tegas itu informasi Allah, perintah Allah, terus dipertegas, amhilhum ruwaida, akan aku beresin pelan-pelan. Coba tunggu tanggal mainnya. Tuh timingnya, tunggu. Kenapa? Kita dengan Al-Quran menjadi yakin luar biasa. Siapa kaum An? Siapa kaum Samun? Kaum yang gagah, perkasa, bikin rumah. Nung semuanya dibikin rumah, dipahat. Indah. Sehingga direkam dalam Al-Quran. Nggak ada bangunan yang melebihi bangunan itu. Kayak apapun modernnya. Tapi akhirnya tambah congkak, sombong. Diberesin sama Allah. Fir'aun, berapa ratus tahun dia berkuasa. Diberesin. Kita sabar. Itu Fir'aun. Hancur sehancur-hancurnya. Apalagi dia udah ngaku, aku Tuhan. Kalau ada di sana Tuhan, 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 Tuhan kecil, dia juga bertuhan kepadaku. Hancur. Nih jadi yakin. Kata Allah kepada Nabi, mahilil kafirin, biarin. Aku lagi ulur. Aku beresin nanti. Oleh karena itu pertanyaan buat kita, ini udah diberesin, apalagi diberesin sama Allah. Tuh, gak menjangkau kita. Bagaimana cara Allah ngeberesin? Tuh lagi diulur, tambah sombong, tambah merasa benar, tambah zolim. Itu dia lagi diberesin. Hal itu. Beresin. Kan proses. Semakin tak merasa salah. Akhirnya ujung-ujungnya bisa jadi nanti. Dia mengaku juga, aku Tuhan. Siapa yang bisa ngelawanku? Kata-kata sih emang gak kedengeran. Tapi perbuatan lihat. Kebijakan mana yang gak bisa dilaksanakan. Walaupun apa namanya gak berpihak kepada rakyat. Bisa dilaksanakan. Itu kan ngaku. Aku Tuhan. Nah antara jumlah pertama dan kedua. Kedua ini sebagai taukid. Karena sebagai taukid. Maka tidak diwasol. Dipasol. Coba-coba tambahin wau di itu. Wah, jadi buruk. Nah nih, yang ketiga ini lebih bagus lagi. Falamma sami'at bimakrihinna, ketika dia mendengar si Zulaikha, istri raja, mendengar apa? Makar mereka, mak-mak, ibu-ibu,
Kenapa pengen bikin makar? Karena udah dengar bahwa Zulaikha senang sama si Yusuf. Padahal Yusuf itu budaknya, orang dibeli. Aib diomongin di sekitar istana. Terus dia dengar arsalat ilaihinna, dia mengirim utusan buat ibu-ibu dalam rangka mengundang supaya datang ke istana. Semua diundang. Disiapin tempat mewah. Meja-meja, kursi, bahkan sofa-sofa. Penuh dengan hidangan. Wa'atadat lahunna muttaka'an. Bahkan disiapkan buat mereka itu muttaka'an, sofa-sofa. Tempat mereka berbaring. Pada saat yang sama, wa'atad kulla wahidatin minhunna sikinna. Semuanya dikasih pisau. Nih di sini akal bermain. Masa pisau doang? Kasih buah dong. Iya atau tidak? Pisau sama buah. Terus ada petunjuknya. Nanti kalau si Yusuf keluar, silakan ya. Mulai memotong buah. Yang disuruh mau buah. Wakalat udah siap semua. Lalu si Khadijah Zulaikha berkata kepada Yusuf, ukhruj alaihinna, keluar ke hadapan mereka. Falamma ra'ainahu, ketika para ibu mak-mak ngelihat Nabi Yusuf, akbarnahu. Apa tuh akbarnahu? Luar biasa. Bukan gede banget, bukan. Luar biasa. Luar biasa. Waqatana aydiyahunna. Seiring dengan itu instruksinya suruh potong buah, tangan yang dipotong. Tangan potong. Terus belum sadar dia tetap berkata waqulna. Mereka pada berhasyalillah. Bukan mereka. Luar biasa. Ini psikotajum hasyalillah. Baru nih kaji kita mahaza basyara. Satu kalimat, satu jumlah. Ini mah bukan orang. Gitu komentarnya. Diperkuat. In haza illa malakun karim. Ini mah malaikat. Jumlah satu, mahada basyara. Terus diperkuat. Taukid. Maka gak perlu wasol. In haza illa malakun karim. Ini mah malaikat. Coba bayangkan. Andai kata yang dikumpulin bapak-bapak, yang dikeluarin perempuan. Apa komentar? Luar biasa. Ini mah? Luar biasa. Apa? Bidadari. Bidadari. Beda ya Pak, perempuan laki mah. Perempuan pakai perasaan. Enggak Pak? Laki-laki enggak pakai perasaan. Emang dikira bapak-bapak mati rasa. Nah, pelajaran kita mah tentang tauhid ya. Ini udah cukup ya tauhid. Nih jadi bayan. An-nasu lin-nasi min badwin wa hadirah. Manusia satu adalah milik manusia lain, baik di desa maupun di kota. Desa sesama orang desa, satu sama lain itu saling membantu. Tapi tidak terasa. Orang desa sama orang kota. Orang kota sama orang desa. An-nasu lin-nasi min badwin wa hadirah. Itu satu kalimat. Satu jumlah. Jumlah kedua. Ba'dun li ba'din wa illam tashmuru khadamu. Satu sama lain walaupun kau tidak merasa adalah pembantu. Khadam pembantu. Jadi menegaskan, menjelaskan hubungan antara satu sama lain. Apa penjelasannya? Pembantu. Panen sayur di desa, dibawa kemana? Kota. Kota. Pulang bawa duit. Itu saling bantu-membantu. Iya. Contoh nomor dua, nggak usah. Terus nomor tiga. Fawaswasa ilaihi syaitan. Setan ngebisikin Adam. Nanya. Apaan yang dibisikin?
Coba kira-kira apa yang dibisikin? Hal atul luka ala. Bukan. Dan itu yang bisikin pindahin ibu kota. Kaget. Dalam. Topiknya dalam itu Pak. Pindahin, lu pindahin apapun, ntar aku kasih pinjaman lagi gitu. Oh, itu hal ya. Pak. Iya, Pak waswasa ilaihi syaitan satu jumlah. Terus bertanya, apaan bisikannya? Qala ya Adam, hal adullu ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Mau enggak aku kasih tahu pohon khuldi? Kalau engkau makan, justru engkau kekal di surga. Dan kamu jadi raja, enggak pernah diganti. Karena habis. Apa sih sebenarnya informasi tentang watak? Watak setan. Apa itu? Membalak, bolak-balik fakta. Allah melarang, dia nyuruh. Dengan daya upaya, kayak apapun segala cara diusahakan agar terlaksana untuk melanggar perintah Allah. Atau melakukan larangan Allah. Tuh yang kayak begitu, udah watak siapa itu? Yang hak jadi batil. Yang batil jadi hak. Yang munkar jadi ma'ruf. Yang ma'ruf jadi munkar. Jadi apa? Wah, wah, kurang gaul ini Pak Uu. Yang ma'ruf jadi apa? Jadi al-ma'ruf. Ustadz, yeah. itu contoh bahwa jumlah kedua merupakan bayan. Tadi yeah. Contoh yang syaiton itu bayan tuh Pak. Yang kolanya Bu, kedua. Oh. Kan Allah kasih cerita nih kita. Setan ngebisikin Adam. Kita bertanya, apaan yang dibisikin gitu. Terus yang kedua menjelaskan kola, yaitu dengan berkata, Dam, mau enggak aku kasih tahu pohon khuldi? Jadi yang namain pohon itu khuldi setan. Kita ngapain ikut-ikut? Jadi bayannya yang itu, bayannya Pak. Iya benar. Dasar turunan juga kali. Pak Ustadz, walaupun isinya tidak bayan ya Pak? Isinya bayan dong. Oh, bayan. Itu yang dibisikin. Oh, isi bisikannya. Ibu, pada. Nih, ibu dibisikin sama orang sebelah. Bisikannya apa? Iya. Terus saya nanya, dibisikin apa? Ibu jawab. Tuh jawabannya penjelasan. Iya. Bisikannya apa? Besok kondangan bareng. Oh. Tuh gitu. Itu kan menjelaskan. Oh ya baik. Iya. Syukran Ustadz, syukran. Ayo Afwan. Iya. Nah ini yang badal. Ustadz Afwan maksud yang sebelumnya Pak. Iya. Supaya ini aja, pengen tahu aja nih yang wa mulki ini sifatnya apa wa-nya Pak Ustadz? Oh iya. Sajaratil khuldi wa-nya atof. Ini masuk yang mana, Pak Ustadz? Enggak masuk kemana-mana. Bayannya yang sudah. Kalau yang bayan itu antara dua jumlah, pertama waswasa ilaihi syaiton, yang kedua kola. Ya, itu dipasol. Kalau yang wasol yang ini masuk yang penjelasan yang sebelumnya nggak, Pak Ustadz? Maksudnya ini masuk? Enggak. Ini masuk enggak? Enggak masuk. Yang kesamaan Eropa, kesamaan itu maksud? Bukan. Enggak. Nah, saya tahu jadi problemanya, Pak Syahrial. Wasol itu memang pakai atof. Atof itu sebagai alat mewasol. Dan yang di atof, antara jumlah dan jumlah. Kalau dulu di Nahu atof antara kata dan kata. Nah itu bedakan. Sementara ini ala sajarotil khuldi ini kata, bukan jumlah. Wa mulkin kata. Ini mah bukan masalnya.
Ja'a Zaidun wa Amrun. Itu wawu, jangan dibilang wasol. Karena antar kata dan kata. Ya. Iya. Jadi istilah wasol ini ada di ilmu balago, Pak Ustadz, ya? Yang wasol, iya benar. Mubalago. Oh iya. Iya. Syukran, Pak Syahril, kalau nanya detail emang mau ngajar balago ya? Enggak, Pak Ustadz. Enggak, Pak Ustadz. Cuma kalau dapat pemahamannya enak, Pak Ustadz. Ngajar, Ustadz, ya ngajar. Oh benar. Kan harus mengajar, Pak. Belajar. Iya, muridnya. Benar. Baik-baiknya begitu, muridnya, Ustadz. Pak Syahril. Jadi ngajar harus banyak. Sebab kalau nggak banyak, jadi kurang ajar. Ini kan kurang. Profesor, Pak Tidi. Masya Allah. Oh. Kurang ajar jadinya. Prof, ya. Prof. Bukan okay. Kurang ajar, Pak. Kurang ajar. Lain. Iya. Kurang ngajar tapi sama kurang ngajarin. Ngajarnya kurang, bukan ngajar yang kurang. Ngang ajar. Nah, ini yang kedua jadi badal. Hah? Contoh nih. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang yang kau lihat, enggak kelihatan tiangnya. Kemudian dia naik ke aras. Lalu dia menundukkan matahari, bulan. Yang disebut matahari mau bulan doang. Tapi kan benda langit luar biasa banyak, tak terhitung. Tuh majaz mursal alaqanya juz'iyah. Semuanya beredar di porosnya dan dalam waktu tertentu. Baru nih kaji kita. Yudabbirul amro. Dia yang ngurus segala sesuatunya. Segala sesuatu apa? Tuh ciptaannya. Yang sebelumnya disebut langit sama bumi dan segala macam. Diatur. Matahari jaraknya dengan bumi seberapa? Matahari berputarnya kecepatannya berapa? Matahari panasnya ukurannya berapa? Agar sampai ke bumi tidak menjadi hangus bumi. Tuyudabbirul amro. Dia urus. Bukan cuma matahari, bulan, nama bintang saja. Seluruhnya diurus. Tanpa tiang diurus apa enggak? Dipegangin. Pegangnya pakai apa? Sunnahnya. Baru kemudian dimaksud diurus. Yufassilul ayat. Dia rinci. Tanda-tanda kekuasaannya. Di setiap ciptaannya. Maka yufassilul ayat ini. Kalau menurut Nahu. Itu namanya badal. Yudabir ya yufasil. Saya bantu paham badal dalam nahu. Ja'a Zaidun akhuka. Datang si Zaid. Siapa Zaid? Saudaramu. Siapa saudaramu? Si Zaid. Itu namanya badal dia juga. Ja'a Zaidun akhuka atau ja'a akhuka Zaidun. Itu namanya badal. Ini jumlah. Kalau tadi kata yudabbirul amro. Apa yang maksud yudabbirul amro? Yufassilul ayat. Dia rinci ayat-ayatnya. Rinci sekali. Apa rincinya? Itu jarak matahari sama bumi itu udah pas. Pas itu lewat perhitungan yang luar biasa akurasinya. Sehingga panas matahari yang luar biasa dahsyat, maka sampai ke bumi dengan jarak yang sudah diukur, justru menjadi nikmat, bahkan sumber kehidupan. Nah, itu kan rinci banget. Tuyufasilul ayat. Tujuannya, la'allakum bilika'i rabbikum tukinun. Agar kalian yakin bahwa kalian nanti ketemu sama Tuhan kalian. Bukan cuma ujuk-ujuk ketemu. Dengan demikian, iman kepada Allah. Dengan iman tambah kuat. Seluruh perintah dan larangan dilakukan dan ditinggalkan. Baru ketemu dalam artian hakiki. Yaitu, apa itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim.
wa annahum ilaihi raji'un. Nomor dua, bal qalu misla ma qalal awwalun, rada panjang ini penjelasannya. Bahkan mereka berkata seperti yang dikatakan orang-orang dulu, generasi Nabi Adam bersama umatnya. Nabi meninggal, umatnya sesat. Kirim lagi Nabi. Nabinya meninggal, umatnya menyimpang. Kirim lagi Nabi. Terus sampai kepada Nabi Isa. Kemudian Nabi Isanya meninggal, sesat. Dikirim lagi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikirim lagi. Sesat lagi. Apa sih yang mereka persoalkan substansinya kemudian menjadi sesat? Emang ada kebangkitannya? Masa sih kalau udah mati dibangkitkan? Gimana ngidupinnya? Udah tulang belulang. Udah jadi tanah. Zaman itu, zaman dulu, zaman sekarang, zaman akan datang, itu masih tetap ada. Kalau dulu direkam oleh Allah lewat kata-katanya memang begitu. Sekarang perbuatannya. Apa perbuatannya? Mengingkari hari kebangkitan. Hari kebangkitan identik sama balasan. Ketika melakukan sesuatu, tidak ingat bahwa nanti adalah dibalas, baik-baik, buruk-buruk, karena tak iman, mengingkari, akhirnya seenaknya bohong. Seenaknya tidak adil, seenaknya zalim, seenaknya khianat, menikmati khianat, itu namanya ingkar sama kebangkitan. Di mulutnya mah enggak. Di mulutnya mah orang banyak ketipu. Ya apa tidak? Ya. Tuh. Bal qalu misla ma qalal awwal. Mereka berkata seperti apa yang dulu diucapkan oleh orang-orang dulu. Kan belum tahu tuh apaan yang diucapkan orang dulu. Qalu, orang dulu pada berkata, a idza mitna wa kunna turaba wa idzoman a inna lamabusun. Apakah kalau kita sudah mati kemudian dihidupin lagi, padahal udah tulang belulang, apakah kita dibangkitkan? Tuh kayak begitu kata-kata mereka. Sekarang pada begitu apa enggak? Banyak. Lebih dahsyat. Kata-kata sih enggak. Perbuatan. Tapi perbuatan. Apa itu akarnya? Tak iman. Di dalam iman ada hari akhir. Kalau dia tak iman, ya tak iman kepada hari akhir. Tak ada hari maka hari. Sepak terjang, tingkah laku, perbuatan, kebijakan, kekuasaan, di pangkat, jabatan, digunakan seenaknya. Itu namanya ingkar. Sama dong. Itu dia yang dimaksud. Qalu misla ma qala lawan. Baru diterangkan. A'idha mitna wa kunna turaba wa idhoman a'inna lamun musuh. Selesai. Jumlah kedua menjadi badal dari jumlah pertama. Terus. Apa nih, Ustaz? Iya, boleh. Ustaz nih, kalau di dalam penulisan teks Al-Quran, Ustaz ya? Iya. Maksudnya kan ini kan dari udah susunannya dari Allah ya, udah dari sana gitu ya, Ustaz. Iya. Ini di contoh pertama itu dia jadi satu ayat, di contoh kedua jadi dua ayat, Pak Ustadz. Itu juga nggak ada hubungan ya, kita lepas ya, nggak ada keterangan apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, artinya sebenarnya sebenarnya ya itu rahasia Allah ya, Pak Ustadz. Jadi kenapa jadi satu kalimat gitu, Pak Ustadz ya. Bahkan menunjukkan bahwa ini bukan karangan Nabi Muhammad. Notabene bukan karangan manusia. Tuh, memperkuat. Oke, itu tanda ayat, bukan tanda berhenti. Bukan tanda wakaf. Gitu? Iya, bagus. Nah. Yang ketiga, wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Takutlah kepada Allah yang memberikan kepada kalian apa yang kalian tahu. Belum dipaham itu. Diganti taunya. Apa yang kalian yakin. Belum dipaham. Baru dipaham.
apa yang kalian inginkan. Baru kemudian badalnya amad dakum bi anami wa banin. Allah memberikan kepada kalian yaitu binatang ternak dan anak-anak. Anak-anak dimaksud anak-anak laki-laki. Sebab zaman dulu orang enggak suka sama anak perempuan. Ya. Enggak ada gunanya. Laki-laki bisa diajak perang. Perempuan diajak perang gimana? Enggak bisa gitu. Oke, baru dijelaskan. Kondisi sosial bangsa Arab pada saat itu yang ada dalam pikirannya dunia. Dari sekian dunia yang ada dalam pikirannya cuma dua. Pertama ternak. Gak mungkin dia ingin Pajero. Gak ada, belum ada. Belum keluar. Kedua anak. Karena kehidupan keras. Berebut air, harus perang. Dia perlu anak. Itu Allah tahu apa tidak? Tahu banget. Tahu. Tahu. Makanya ayat sebelumnya aman dakum bima ta'lamu. Allah akan memberikan apa yang kamu tahu. Terus diinginkan apa yang kamu inginkan. Terus dibadal. Apaan itu? Aman dakum bi an'am wa banin. Allah memberikan kepada kalian binatang ternak dan anak-anak. Anak-anak laki-laki. Iya. Ini habis kayaknya. Pak Ustaz. Iya. Pak Ustaz, jadi gini kalau misalnya di apa kita yang baca Quran itu kadang-kadang kita ngeliat yang terpisah itu gitu kita kan nggak tahu nih apa memang dia itu fasol yang menjelaskan atau memang fasol yang beda judul gitu ganti paragraf Pak Ustaz. Iya. Jadi lepas. Dari nggak ada penjelasan, iya. nggak ada fungsi fasol, nggak ada fungsi bayan, nggak ada fungsi badal, nggak ada fungsi yang tiga tadi tuh Pak Ustaz. Itu bedanya gimana Pak Ustaz ya? Kalau kita kan ngeliatnya ayat dipisah gitu ya. Tadi kalau yang pertama kan saya masih nangkep, ini walaupun ada tiga kalimat tapi ada fungsi fasolnya, ada bayannya, ada apanya gitu. Nah kalau misalnya terpisah gitu. Maksudnya kalau nanti itu bunyinya baru itu gimana ceritanya bedanya Pak Ustaz? Kalau nggak ngerti ya, kalau nggak ngerti bahasa Arab ya kayak kita nih mah, kayak aneh. Nih. Iya. Apa ada ciri khusus gitu kayak misalnya kan ada yang ngasih tahu pakai wa istifnaf gitu kan, pakai simbol itu gitu kan? Walau alam Pak Ustaz, nggak tahu. Ya, saya mau jawab jadi susah, mulai dari mana? Ya udah. Masalahnya udah kata kalau nggak tahu. Itu kalau nggak tahu ya susah, harus tahu dulu. Iya, Ustaz. Jadi insya Allah akan tercapai. Ya. Dengan catatan semua hambatan aspek makna teratasi. Sebab yang membantu kita sebagai orang asing dilihat dari sudut bahasa Arab, ya kita harus paham bahasanya itu makna. Ya. Walaupun secara ekstrim bisa saya kasih tahu. Contoh maksudnya. Jumlah pertama ngalor. Jumlah kedua ngidul. Itu enggak mungkin, itu udah bisa ditangkap itu. Al-Islam ya'lu. Islam itu mulia. Tiba-tiba al-hamamatu thairun. Merpati itu burung. Kan satu ngalor, satu ngidul. Ngapain dipakai wasol? Tapi kok bisa nyambung gitu, bisa ditulis di paragraf? Hah? Ya kalau ngasih contoh kan harus ditulis. Ya dah? Masa ngasih contoh nggak ditulis? Dan nggak ada, itu nggak ditemukan. Itu memberi contoh dalam rangka memberi paham. Dan Pak Syahria lagi nyari paham, dikasih contoh, kok bisa ada sih? Tadi minta contoh, dikasih contoh kok bisa ada sih. Ya, silakan Pak Jamal. Ustaz, boleh tanya lagi nggak Ustaz? Satu pertanyaan lagi. Ustaz, apakah semua susunan jumlah dalam Al-Quran itu masuk dalam kategori ini? Kalau nggak wasol, fasol gitu. Atau ada yang enggak gitu?
Iya, nggak ada duanya, nggak ada tiganya. Nggak ada tiga. Sama wasol, kedua fasol. Nggak ada fasol juga, fasol, fasol juga, wasol juga. Mendua itu. Nggak ada yang lain gitu, Ustadz, misalkan. Yang nggak termasuk keduanya gitu. Ini lagi-lagi nih, salah minum jamu lagi. Ada, Pak. Air campur ada, Pak. Bu, dan ikut-ikut Pak Sahrial, Bu. Pak Sahrial biarin sendiri aja, saya udah susah. Ya, jadi bagus pertanyaannya. Nggak ada dalam konteks pasal-pasal. Dua hal yang bertentangan, berlawanan. Enggak wasol, fasol. Nih saya beri contoh. Satu surat namanya. Al-Ikhlas. Itu cuma dua. Yang satu di wasol, satu di fasol. Kul. Terus Allahu Ahad di fasol. Allahu Ahad sama Allahu Somad di fasol lagi. Persis itu tempatnya seperti tadi dalam kaidah yang dipelajari. Terus antara Allahu Somad dengan Lam Yalid. Baru antara Lam Yalid walam wasol itu wasol terus, itu walam iya walam yulad sama walam yakul lahu kufuwan kufuwan nah kayak begitu maka sebab-sebabnya tak lepas dari kriteria yang tadi sudah dijelaskan kalau di wasol karena hukuman robnya sama kalau di pasol yang satu isyiah yang satu khobariyah. Iya, menarik sekali yang bikin koedah itu maksudnya. Gak ada yang meleset. Padahal mereka itu gak dapat gelar profesor. Apalagi profesor honoris causa gak ada itu. Ya, so, profesor honoris causa. Dari siapa? Ya, silakan. Pak Ustadz mau tanya dong, Pak. Nah, boleh. Pak Ustadz, saya mau tanya tentang wasol, Pak. Iya. Contoh yang kolom kedua itu terdapat kesamaan kedudukan jumlah. Kedudukan saya itu. Lihat di pelajaran Nahu, Bapak menggunakan contoh pakai masdar muawal ya, Pak. Benar, benar. Nah, kalau kalimat pertama dia pakai masdar muawal, kedudukannya sebagai fa'il. Kalimat kedua juga sebagai fa'il, tapi bukan masdar muawal, bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Oh gitu. Iya, harus ya, iya jumlah sama jumlah betul harus. Sebab kalau udah bukan masdar muawal bukan jumlah. Iya. Mantap ya Pak. Iya iya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama iya. Pak Ustaz mau tanya Pak Ustaz. Boleh. Ini saya dapat di surat Al-Insyikok Pak ayat 2 itu. Saya agak sulit nih menganalisanya wa azinat lirobika wa hukot. Itu wasol Pak ya? Iya. Wa azinat sama wa hukot. Iya. Kalau dari arti Pak, saya tidak melihat hubungannya Pak. Bagaimana Pak? Lah. Kalau Bapak enggak melihat ada hubungannya bukan berarti itu enggak berhubungan. Bisa jadi penglihatannya. Ya, maksud saya itu masuk wasol Pak ya? Iya, apalagi ada wau dan jumlah. Itu sama unsyakot. Takdirnya ya. Syakot terbelah. Ya. Izan syakotis sama u in syakot. Takdirnya. Izan syakotis sama'u in syakot. Wa azinat li rabbiha wa hukot. Azinat sama hukot. Jumlah. Iya. Azinat jangan kira diizinkan. Azinat li rabbiha. Azinat bermakna alimat. Ya. Alimat. Tahu. Tuhan itu langit terbelah. Ya. Wa hukot dan benar adanya. Ya, azinat sama hukot. Wa idzal ardu muddat. Wa alqat ma fi. Itu semua itu wasol semua itu.
Iya atau tidak? Wasol semua, Pak ya? Iya, wasol semua. Enggak ada bayan, Pak ya? Kalau bayan kan dipasol. Pasol. Iya. Iya. Iya, Pak. Iya. Bagus. Syukran. Enak nih belajarnya tafsir sama balaghah ya. Kayak lontong sayur aja. Lontong sayur Padang apa Betawi? Kalau lagi lapar mampu yang mana aja lah. Amin amin. Amin amin. Ya, Pak Jamal tuh. Baik Ustadz, terima kasih atas kajiannya pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, maka dapat kita simpulkan bahwa pelajaran hari ini adalah wasol dan fasol. Wasol itu menggabungkan dua kalam dengan huruf atau waw, khusus huruf atau waw, tidak yang lainnya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tempat wasol itu ada tiga. Tempat wasol itu ada tiga. Apabila kedua jumlah itu memiliki i'rab yang sama, ya khobar dengan khobar gitu. Terus yang kedua, kesimpulan yang berikutnya adalah tempat wasol itu apabila kedua jumlah itu sama dalam bentuk jumlah khobariyah atau insya'iyah. Terus yang ketiga, tempat wasol itu apabila jumlah satunya khobariyah, kemudian jumlah yang keduanya itu insya'iyah. Adapun kesimpulan fasol itu nanti akan kita bahas lagi, Ustaz, nampaknya. Belum selesai tadi ya? Iya. Oh iya, fasol. Kita ada sambungannya masih. Sampai wasol saja, Ustaz. Nanti iya. Minggu depan kita ulang lagi fasol. Fasol, iya. Baik, iya, baik. Fasol. Dan Ibu, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga banyak manfaatnya dan dapat diaplikasikan. Amin. Kita membaca. Baik, mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sama-sama.